Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sahabat-sahabatku semua. Bertemu kembali dengan channel vlog 23412. Okay sahabat, kali ini kita nak review di Pasar Malam Indrapura ya. Kita buat review sekejap. Lepas tu kita nak pergi jalan-jalan makan tepi Sungai Kuantan. Okay sahabat, ikuti saya terus. Bagaimana, macam mana rupa keadaan pasar malam di Indrapura. Lepas tu kita beli makan-makan sikit. Kita pergi makan dekat tepi sungai. Tengok-tengok tengok sahabat. Sahabat boleh tengok nanti macam mana keadaan pasarnya. Ini sahabat ni adalah jalan menuju ke pasar malam Indrapura ya. Keadaan di apa, Taman Indrapura ni cukup indah sahabat-sahabat. Menarik oh. Dia punya pokok-pokok tepi jalan ni tersusun rapi, indah, menarik ditengok. Nampak macam bandar besar oh. Susunan pokok-pokoknya apa ni, pokok-pokok kipas atau pokok apa nama, sangat bagus meneduhkan jalan, tersusun rapi, memang cantik lah, memang indah lah lawan tengok. Saya pun suka tengok dia punya susunan pokok dia, nampak macam di suatu tempat yang apa dipanggil cukup menarik lah, menawan. Ok sahabat, kita dah sampai di pasar malam Indrapura. Kita jalan dulu, kita tengok-tengok apa yang ada dekat sini. Banyak apa ni, ramai lagi kereta yang belum sampai ni. Ada yang baru buka, pasar sebagainya. Ubi kayu. Ubi kayu satu? Satu lah. Bila kan nak nak kelapa dengan gula tapi asing-asing. Kita tepi-tepi lah. Ini berapa kilo kau ni? Dah 25 kilo lah. Satu kuyuk. Dulu kau tengok. Ini dia memang dah lembut macam ni lah. Kali kita lembut memang lembut. Tak gula tepi sikit. Tepi eh. Okay, bring it. Setelah kita beli makanan, sedikit makanan di Pasar Malam Indrapura, kita teruskan perjalanan kita menuju tepi Sungai Kuantan. Kita kali ini sahabat, kita nak makan di tepi Sungai Kuantan bawah jembatan eh. Sahabat-sahabat tengok eh, nanti macam mana suasana dekat sana. InsyaAllah menarik lah, nyaman dan indah. Saya dapat bayangkan dari sekarang. Dan kat sana nanti sahabat ada kucing-kucing eh, yang biasa ada kucing yang orang buang. Kita nak bagi makan sikit. Kesian kucing-kucing yang dia buang, dia biar kat sana, jauh daripada perkampungan, jauh daripada taman orang. Tapi adalah sahabat-sahabat kita yang selalu pergi mancing tu, dia bawa makanan dan dia bagi makan kucing-kucing kat sana. Dan biasa sahabatku, bawah jembatan Kuantan tu orang biasa memancing situ. Orang pada jauh-jauh datang mancing, pada Kedah, Johor, Perak. Boleh tengok dia orang punya YouTube, YouTube mancing dekat bawah jembatan Tanjung Lumpur. Dia orang memang selalulah memancing kat sana, dapat ikan besar-besar. Lalu ada dapat ikan siakap, ada ikan kerapu, dan banyak-banyak lagi lah ikan yang diorang biasa dapat kat sana. Sebab
air dekat situ dalam, bawah jembatan tu dalam sahabat. Nanti sahabat-sahabat boleh tengok ya apa yang saya cakap ni. Tak tahulah sekarang mungkin air pasang ke air surut, kita tak tahu. Kita tengok di sebelah sana. Nasib kita jumpa dengan geng-geng mancing, kita boleh tengok-tengok, kita boleh tanya-tanya. Hari ini saya tak ingat nak bawa joran tau. Ingat bawa joran tadi boleh pancing sekali. Tak bawa, kita jalan je dulu. Anda sahabat tengok sebelah kanan tu, hotel besar yang selalu saya tunjuk pada sahabat tu, di tepi sungai, di tepi laut Tanjung Lompok. Okay, sekejap lagi kita akan sampai di bawah jembatan Tanjung Lompok. Nanti depan dia sahabat ni jembatan Tanjung Lompok. Entri jalan tu jembatan Tanjung Lompok. Okay, kita masuk sebelah kiri, kita turun ke bawah, lepas tu kita parking di bawah jembatan Tanjung Lompok sahabat. Ini jembatan ni dulu dibina tahun berapa saya tak ingat, tapi jembatan ni tak sampai lah dalam 50 tahun lagi, tak sampai 50 tahun lah. Kita baru lagi dibuat jembatan ni sahabatku. Ok sahabat, ikuti saya terus. Kita nak parking kereta, lepas tu kita turun dekat jembatan. Kita pergi bawah jembatan, kita makan dekat sana sambil menikmati indahnya pemandangan di tepian sungai Kuantan, sambil memandang keindahan bandar-bandar Kuantan ya sahabat-sahabatku. Dan bandar Kuantan, ok, sahabat boleh tengok. Air belum pasang lagi ni, air masih apa, air masih surut. Kalau air pasang, ramai pemancing sini, penuh pemancing. Okey sahabatku, jom kita nak naik atas ni, kita duduk dekat atas ni. Okey sahabat, kita duduk sekejap, kita duduk cantik-cantik, molek-molek.
tengok orang mancing. Biasa sini diorang cari ikan senangi. Senangi banyak sini. Senangi, kerapu, barakuda pun ada sini. Sana dekat Tanjung Api tu ada tempat untuk sewa boat yang diorang akan hantar kita naik ke bawah jambatan ni, bawah jambatan nombor 3 yang tengah tu, yang besar tu. Tempat situ banyak ikan besar, ikan merah, ikan kakap agak merah lah. Senangin, biasa saya senangin banyak, sembilang. Kita akan menikmati nasi sahabat ku. Tadi kita pergi pasar malam. Kita pergi pasar malam, kita beli makanan untuk kita makan dekat sini sahabat ya. Ini bawah jembatan Tanjung Rumpur. Jadi kita dah beli nasi, kita nak makan pula. Kita nak makan nasi. Kita nak makan nasi sahabat, sambil menikmati keindahan alam Tanjung Rumpur. Besok, besok ini sahabat, saya beli nasi tadi, nasi ayam, nasi ayam bakar. Jadi kita di sini, kita makan dulu. Melintasi antara Tanjung Rumpur dengan Bandar Kuantan. Sini. Boleh makan meh. Ni. Makan, makan. Ni 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 ni.
nasi ayam. Makan sini, makan sini. Saya nak makan atas ni. Turun bawah. Kalau sahabat datang ke Kuantan, singgah sini, singgah ke bawah jembatan ni untuk lepak-lepak, mancing ke. Oh, kuatnya ni. Ayah pakai kipas. Duduk diam. Diam. Nak ayam kan? Nak ayam. Duduk makan. Lagi. Lagi ayam. Sekejap ya. Apa letak awak sini? Thank you.
Timun lah, timun. Lagi. Lagi tak? Kat sini. Sini. Kat sini. Makan sama-sama ni. 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 Ambil. Ni. Ni. Pulang ke isi. Best, best. Dapat, dapat.
Okey sahabatku, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di video seterusnya. Bye-bye. Wassalamualaikum. Terima kasih.